Ini adalah cara copot tutup gear depan untuk Ninja 250 ya teman-teman, yang karbu ini. Ada 3 baut, yang baut 1, 2, copot dulu. Yang kebetulan mana itu sudah kita kendurkan, tinggal mencopot. Kemudian dicopot. Dan ini juga ini kemudian jangan lupa ya untuk pedal persneling ini juga dicopot ya, ini juga sudah kita copot. Nah kemudian tinggal ini ditarik ke depan. Ini memang agak sulit ya karena dia ngenok ya, ada nok-nokannya. Kemudian ini tinggal ditarik. Nah, gini ya teman-teman cara copotnya untuk cover gear depan Ninja 250. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya teman-teman.